Mereka terlewaskan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat orang semuanya. Sekarang saya berada di Kanazawa. Kita mau jalan-jalan lagi ke Kenrokuen, pakai jalan kaki dari stasiun sampai Kenrokuen. Kita mau coba jalan kaki, nggak pakai bus. Ini suasananya di depan Eki stasiun, ramai sekali wisatawan tuh. Ayo ikuti terus ya perjalanan kita hari ini. Sedikit mendung, mau hujan, tapi kita nikmat enjoy perjalanan di kota Kanazawa. Kita mau mengunjungi Kenrokuen lagi, seperti apa di saat salju turun. Ikuti terus baturan semuanya. Sampai jumpa di Kenrokuen. Kita mau sampai di Kenrokuen baturan semuanya. Kita masuk dari arah dari tempat yang lebih tinggi, terus kita turun sambil pulang. Nah, di sini ada jual es krim berlapis emas tuh. Orang-orang lagi menikmati es krim berlapis emas. Selfie. Ini ada toko payung. Kota Kanazawa ini terkenal juga karena kerajinannya. Banyak tempat-tempat kerajinan tradisional di sini. Seninya tinggi kota ini. Kanazawa Jo itu kastil Kanazawa miliknya klan Tosinaga Maeda begitu. Lain kali kita bisa ke sana ngunjungin castle-nya. Sekarang kita lihat Taman Kenrokuen. Ketika musim salju saya juga pengen sekali lihatnya dari dulu. Sudah hampir 3 tahun saya di Jepang, sekarang tercapai gimana kelihatannya ketika musim salju itu. Kita beli karcis tuh, orang antre beli karcis. Nah, ini orang lagi antre beli karcis ini. Oke, kita beli karcis dulu, kita lanjutkan nanti di dalam ya. Nah, kita sudah beli tiket baturan semuanya. Kita ini tiketnya tuh. Kita masuk, kita lihat pemandangan di taman ini. Sekarang banyak wisata sekarang nih, karena di Jepang sudah longgar coronanya. Oke, baturan semuanya. Kita jalan aja baturan semuanya, lihat saja, nikmati saja pemandangannya. Oh, itu tuh orang lagi pakai kimono, keren. Walaupun ini sedikit mendung dan mau hujan, tapi pengunjung semakin ramai kelihatannya nih, karena taman ini indah. Banyak lagi mengabadikan momen tempat ini. Nah, di sini spot paling difavoritkan untuk ngambil gambar di samping kolam ini. Tuh, keren sekali. Anginnya besar. Danaunya betulan semua itu. Indah gitu. Orang lagi antri berfoto ya. Tuh. Oke, kita lihat lanjut lagi sebelah sini. Saya sudah foto di sana. Nah, ini kota Kanazawa, kita lihat. Indah juga tuh. Nah, ini kota Kanazawa baturan semuanya. Nah, jadi seperti yang saya bilang di vlog saya sebelumnya, Kenrokuen ini itu 6 pemandangan yang kita bisa saksikan. Salah satunya ini tuh. Kota Kanazawa kita bisa saksikan dari taman ini. Danaunya tuh tengah tuh, air danaunya sedikit membeku. Indah benar. Seperti yang saya bilang, sering saya bilang, Jepang itu di satu tempat kita bisa menyaksikan banyak beragam pemandangan. Jadi tidak bosan-bosan kita mengunjungi tempat-tempat wisata. Nah, kita lanjut lagi betulan semuanya. Dan ini sungainya tuh bersih. Ini salah satu juga kenapa dikatakan Kenrokuen itu menjadi itemnya nih, sungainya, pemandangan sungai. Kita lanjut putar semuanya. Saya kedinginan. Banyak wisatawan. Saljunya. Ramai orang. Di sini juga dipasang lampu no. Jadi malam itu juga nuansanya beda dia baturan semuanya. Ini nah, ini kenapa dipasangin tali, kalau kita perhatikan banyak pohon-pohonnya dipasang tali ini untuk menjaga supaya batangnya tidak patah ketika curah salju itu tinggi tuh, tidak berat jadinya. Keren. Tapi dingin betul semuanya. Dingin. Ini Ini kita kalau lagi buat konten. Itu ada rumah di pinggir danaunya tuh. Tuh beda dia. Airnya di tengah itu sedikit beku. Keren. Tidak bosen-bosen rasanya mengunjungi taman ini, pasal sering kesini tapi tumben saya pas lagi musim salju. Ini dekat ya. Anginnya sudah mulai besar. Nah ini di Kanazawa ini banyak tempat-tempat wisata yang kita bisa kunjungi. Salah satunya Kenrokuen ini dan apa namanya Higashi Chayabai, kampung tradisi. Mungkin kalian bisa cek nanti di vlog saya kampung itu. Ini dipanggil Sakura Oktober karena mungkin terlalu cepat dia mekar dan kecil bunganya tuh, tidak jelas di kamera. Jūgatsu Sakura, keren, kecil bunganya karena terlalu pagi mekarnya, mungkin itu disebut dia Jūgatsu Sakura. Kalau sakura yang lain ini dia tuh belum berbunga, besok bulan 3 Februari. Ah, indahnya, indahnya. Banyak sekali wisatawan, padahal dingin sekali, minus nih baturan semuanya, tapi wisatawan tuh orang Jepang aja yang tinggal di sini nggak bosen-bosen nih menyaksikan taman ini, apalagi kita sebagai orang asing. Nah ini betulan semuanya tuh Sakura Oktober, yang dipanggil Sakura Oktober itu kecil bunganya tuh, nggak begitu jelas tapi keren ya. Saya baru tahu ini ada Sakura Oktober, tadi ditulis di pohonnya. Kita lanjut lihat ladang umek. Kita lihat ladang umeknya seperti apa. Mudah-mudahan tidak hujan. Ini sudah mau turun hujan. Nah ini adalah ladang umeknya, betul semua tuh. Dingin. Saya tidak tahu ngomong apa lagi nih. Nah ternyata ini ada ume yang warnanya kuning baturan semuanya dan sekarang mekar di akhir tahun begitu. Biasanya di bulan awal Februari dia mekar. Keren, tumben saya lihat yang warna kuning ini. Tuh, kayak ini dia. Keren. Ume jenis lain. Kita lanjut. Tumben saya lihat ume warna kuning. Ternyata musim salju ada yang berbunga mekar kayak gitu. Dingin dari tadi, saya ingus saya mau keluar terus rasanya baturan semuanya. Nah ini hutannya, hutannya di taman ini Kenrokuen. Nah, di sini ada air mancur dari zaman Meiji. Pasti airnya sangat dingin ini. Aduh. Lihat tuh. Nah, ini airnya tidak pakai listrik baturan semuanya. Ini lagi tinggi debit airnya karena salju lagi cair kayak gitu. Ini dari zaman Meiji. Keren. Jadi dia menggunakan listrik ini. Alami tekanannya tuh. Oke, kita lanjut baturan semuanya. Nah, ini hotel mungkin ini atau restoran. Di sini ada restoran mungkin itu baturan semuanya. Ini juga. Air terjunnya indah sekali itu. Natural terlihatnya. Kelihatan natural sekali. Oke, betul semuanya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian menikmati perjalanan dan pemandangan di kota Kanazawa yang ada di di Taman Kenrokuen ini. Sampai jumpa lagi di video saya di berikutnya. Begitu terus vlog saya, channel saya Sapa Japang, kalau kalian senang dengan pemandangan-pemandangan yang ada di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari negeri Sakura. Dadah.